Oh mega kill gua. Nih ya. Tuh itu nge-slow dan itu ada tambahan damage, itu enak banget. Hmm, lu kan. Oke, Mas. Oke, Mas, balik lagi sama gua Kibo di game Mobile Legend. Oke. Kali ini kita main Mobile Legend lagi dan ya Mobile Legend di server original itu dia udah kedatangan hero baru lagi, guys. Yaitu si Angela ini ya di ori server ya, original server. Dan gua udah beli hero-nya. Oke. By the way, gua suka banget sama model si Angela, guys. Ini bener-bener apa ya, bener-bener ya nggak tahu kenapa gue suka aja gitu. Yang ini sih yang warna hitam sih, GG keren. Kayak serem gitu loh, guys. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung cobain aja hero nya ya di ranked match. Oke. Pick aja ya langsung. Boom. Yo, keren banget ya. By the way, ini kalau gue lihat si Angela itu kayak kalau kalian nonton Hunter x Hunter itu apa ya? Ada namanya Pito di Hunter x Hunter, musuhnya Gon ya. Itu dari skillnya si Pito itu ada dia kayak ngeluarin nen boneka gitu dan itu mirip banget sama si Angela. Angela kan nyebutnya Angela. Ya pokoknya gitulah. Gue pakai ini aja deh, guys. Gue bantuin kasih damage. Terus build itemnya ntar kita susun di dalam aja ya, build item ya ntar kita susun di dalam aja. Oke, sipo-sipo. Oh, kita udah aktifin high frame mode. Oke, udah siap. Oke, kita udah siap, guys. Mungkin gua bakalan dua kali ya nemenin Lancelot. Apa Lancelot mau solo? Ah, gua ke atas aja deh, guys. Takutnya ntar Lancelotnya ngomel-ngomel gitu. Kita beli ini dulu, sepatu dulu. Kabur-kabur. Ayo Hilda, gas lah. Woi. Siapa dapat? Awas, awas, tong. Tuh ngapain coba Hilda ke situ? What the heck? Ngapain cuy Hilda? Oke, dapat dia. Nice, nice, nice. Wih, nice, nice. Nice, gila 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 gila. Gege, Leo ga. Oke, guys. Nanti ya, di sini kita mau bikin carry. Mau jadi carry nih. Si Angelanya. Bukan carry ini ya, tapi carry. Apa gimana sih ya? Bedain. Oh, ini kan carry ya, ini carry. Kita jadi carry. Lo. Gaskan lah. Gaskan, boy. Boy. Boy, gaskan, boy. Boy. Aduh, boy. Ayo, go heal. Kita beli ini lagi satu, abis itu jadiin satu. Siapa tuh harus blood? Nice. Last blood menang. Nice one. Wait. Oh, gua bisa aja lah. Dia mah enak bisa lari cepat, kita mah kagak. Nah, kalau udah ada ulti baru enak. Ini skill 2 nya ngapain sih, guys? Ngikat ya? Turtle kah? Sini turtle. Please dapat turtle, please. Biar cepet jadi. Kita. Oke, nice. Terus, oh ya, sepatu dulu. Ngapain? Tong, wah healanya mati dong. Menang kayaknya, ini menang nih, guys, kayaknya nih. Oke.
Kita kah? Sabar. It's my job to help. Oh ya, sepatu kita udah jadi. Awas. Wih, nice. Kita bikin apa ya, guys? Kita bikin inilah. Lakin tun cayon lah. Aduh, makan lagi. Duduk. Spell AK-nya pakai apa tuh? Patrick. Launch attack. Stop scaring us. Oh. Cari joy. Oke, kita ada ulti nih, guys. Kita bisa ngebantuin teman kita yang sekarat. Awas, AK-nya. Oh, anjir, kena gua. No. Oh, maju boy. Ngekill gua. Terus boy. Nice. GGWP. Gila. Jadi itu skill satu itu tuh bisa ngekill juga tau, guys, nih ya. Nih. Bisa ngekill temen nih. Enak, cuy. Ayo. Oh, belum jadi nih, guys, lacing turun kill nih. Udah jadi, mantep nih. Spam. Pas boy. Wah, gila, landslotnya jadi banget. Gila, coba kita lihat guardnya. Gila, jauh banget landslotnya. Nice. Oke, dapat nih turtle. Ayo maju. Gua berani nih. Mati lu. Nih Harley. Gua heal, slow. Wah, ada Alucard, sorry. Gak bisa tuh kalau gitu tuh. Ada Alucard, cuy. Wah, ada kayak juga. Balik. Wait. Nih kayak ini. Let's go. Nice. Keikat ya, guys. Belum jadi. Item kita ngaco banget aja. Naik dulu kali ya, kita kan ada ulti, santai. Kita bisa call war tiba-tiba datang. Aduh, masih lama lagi ulti gua, sabar. Menang lah, landslot lah, gila. Awas. Nice. Untung aja. GG. Awas. Anjir. Bisa gitu, cuy. Oke, udah jadi, guys. Kalau ada tembok nggak bisa toh. Lah, tadi kenapa deh, guys? Kok kayak ketahan gitu ya? Oke, selanjutnya gue pengen bikin biar rada tebel. Nah, gue pengen bikin ya, guys. Karena setiap apa namanya? Setiap habis nge-skill itu kan Thunderbolt itu kan dia basic attack selanjutnya itu kayak ada tambahan damage plus slow. Nah, gue ngincer slow-nya itu loh. Ntar ya, kita lihat kalau udah jadi Thunderbolt-nya. Ini enak banget. Karena ini kan tipenya dia nge-spam skill ya. Si siapa? Angela. Gua dapat lah, ngasih gua lah, gua carry nih. Apa? Aku bisa langsung datang nih, guys. Kalau mereka war. Ya, kok nggak bisa? Kok nggak bisa ini sih, guys, nggak bisa pindah, kocak. Bisa pindah sih tadi. Why? Gak ngerti gua. Kenapa kayak gitu? Mungkin kalian lebih ngerti itu kenapa. Awas, pakai lompat. Turtle ya tuh, Lord. Kalau gue pengen datang gitu.
Maju terus boy, maju terus boy. Gile. Tim kita geger sini. Ini saya kop di sini nih. Ah mati lu. Waduh, coba udah jadi Thunderbolt makin enak tuh guys. Kalau menurut gue sih item core nya dia ini Thunderbolt deh. Kalau mau jadi support ya. Nice. Toto anjay. Saran gue sih mending nyerah deh musuhnya deh. Siapa lagi? Siapa lagi? Nih. Aduh, sakit cuy. Anjir. Aduh, masih terus. Ya mati dia. Wow, GG. Enak aja nih, dah. Sama nih dia. Nih, guys. Trop mah tuh ada efek petir-petir itu tuh nge-slow, guys. Dan itu enak banget. Oh, mega kill gua. Nih ya. Tuh itu nge-slow dan itu ada tambahan damage, itu enak banget. Lu kan. Keke emang. Dah. Yes. Oke, jadi kalau menurut gue ini sebenarnya gue salah, guys. Tadi aturan gue Thunder Belt dulu baru Lightning Truncheon. Atau mungkin Lightning Truncheon-nya oke, ntar ini kita bikin itemnya ya. Gue udah paham nih sama gue udah paham nih. Buat support ya ini, guys. Bikin ya itemnya nih. Kayak ini ya. Nih, jadi mungkin itemnya kayak gini, guys ya. Kurang lebih ya. Sepatunya ini aja. Ini support ya. Ini support. Full support. Full support. Oke. Okay. Full support. Nah, karena si Angela itu dia mananya enggak cepet boros, jadi enggak perlu bikin buku sih kalau menurut gua ya, kalau menurut gua. Nih, gua bikinnya ini aja ya. Set. Ini jadi. Biar ada rasanya sedikit, kita bikin Ice Queen. Ice Queen itu buat nge-slow. Nah, biar tebelan lagi, kita bikin Dominant S. Mana Dominant S? Nah, kita bikin Dominant S. Oke, selanjutnya kita ganti ini, guys. Selanjutnya ini. Yang keempat ini, mungkin yang kelimanya ya Immortal aja lah ya. Yang kelima, yang keenam. Yang terakhirnya Immortal. Jadi kurang lebih ya, itemnya kayak gini, guys. Oke, gue jelasin lagi, sepatunya buat cooldown. Ini Thunderbolt itu buat bonus damage. Jadi setiap abis pakai skill, basic attack selanjutnya itu dia nge-slow. Abis itu kita bikin Ice Queen buat kalau misalnya pakai skill, terus hero musuh ada yang kena skill, kena slow juga. Ya, terus Dominant S juga slow juga. Ini basic attack juga bikin nge-slow. Jadi bener-bener support gitu loh. Dah, kurang lebih kayak gini. Jadi sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.